Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mubarak. Para pemirsa, kembali kita bertamasya ke alam gaib. Ya. Bagaimana keadaan tubuh kita setelah 7 hari kita tinggalkan? Kita tinggalkan dalam alam kubur. Dalam sebuah hadis disebutkan, wa idza kanat sab'at ayyam, maka ketika tiba hari ketujuh, kata Rasulullah, yaqulu, maka roh kembali, ya Rabbi, idzan li ya Rabbi, wahai Tuhanku, berilah kami izin, hatta andura ila jasadi, hingga kami melihat jasad kami. Ya. Faya'dinullahu ta'ala, maka Allah kemudian memberikan izin kepada roh untuk melihat jasadnya. Faya'ti ila kubrihi, maka dia datang ke kuburnya. Wa yanzuru mimba'idin, kemudian dia melihat dari arah jauh. Dari jauh. Pokot waku afihi dudun, dan dia melihat bahwa tubuhnya sudah dipenuhi oleh ulat. Dibeli oleh cacing. Ya. Dudun kasirun, dia sudah disantap oleh cacing-cacing. Fayabki bukaan, maka kemudian dia menangis yang sangat keras. Ya. Fayakulu, dia berkata, ya jasadi, wahai tubuhku, atadkur ayyama hayatika, ingatkah engkau pada saat-saat engkau masih hidup? Ya. Aina auladuka, di mana anak-anakmu? Ya. Wa aina aqribauka, di mana kerabat-kerabatmu? Wa aina zaujatuka, di mana istrimu? Wa aina ihwanuka, di mana saudara-saudaramu? Wa astiqauka, dan teman-temanmu? Wa aina rufaqauka, di mana sahabat-sahabat karibmu? Wa aina jiranuka, dan di mana tetangga-tetanggamu? Alladzina kanu yarduna jiwarak, yang mereka suka ketika masa hidup bertetangga dengan kamu. Pada hari ini, yabkuna alayya wa alika, apakah mereka tengah menangis untukku dan untukmu? Itulah pemirsa sekalian, jadi tubuh kita selesai pada 7 hari. Tubuh kita yang tampan kadang-kadang habis untuk dimakan ulat, dimakan cacing selama 7 hari. Ya. Ada hadis Rasulullah menyebutkan, kekayaan kita ini tidak akan melekat kepada kita, karena akan dinikmati oleh ahli waris. Tubuh kita yang tampan, tubuh kita yang tambun, tubuh kita yang gemuk dan sebagainya, itu juga nantinya akan dimakan oleh cacing-cacing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.